hai. Okey, anda tahu tak saya sekarang ni berada di dalam hutan. Hutan ni namanya Sungai Pisang. Di mana hari ini 2 hari bulan Januari 2019 bersamaan juga dengan hari Selasa kita sebab saya. Dan saya berlatar belakangkan hutan-hutan yang berada di sini, di dalam hutan ni, di mana hari ini saya mengambil kesempatan untuk melakukan aktiviti bersama dengan dua orang anak anak dara saya, iaitu Mia dan juga Ain yang sedang duduk di sana. Bersama juga dengan seorang jejaka yang membawa kami ke sini, iaitu Kevin, yang membawa saya ke sini untuk kami menimba ilmu di dalam hutan ini, di mana di sini video ini dirakamkan ketika ini dan juga saat ini. Saya berada di paras yang kedua, di mana waterfall ataupun air terjun yang kedua yang kami saksikan yang berada di sini pada hari ini, ya. Okey, dan seperti anda lihat, seperti yang anda juga tengok yang berada di latar belakang saya ni, banyak sangat-sangat pokok-pokok hijau-hijau, dan anda juga mendengar bunyi air, derusan air yang mengalir di sungai ni. Ya Allah, tanpa berhenti, nikmat daripada Allah, ya. Dan untuk pengetahuan anda juga, sebenarnya pengalaman yang macam ni yang saya inginkan, yang ingin saya cari, di mana saya suka melihat di TV, sebab rumah saya ada wifi, saya suka tengok channel National Geographic mengenai tentang alam, mengenai tentang hutan, bagaimana you nak survive dalam hutan. Jadi hari ini saya secara live, saya dapat rasai itu semua. Syukur sangat-sangat nikmat yang Allah beri pada saya untuk saya rasai hari ini, ya. Syukur kepada Allah kerana impian saya telah tercapai untuk tahun 2019, untuk tarikh yang 2 Januari. Dan insya Allah saya akan cuba menimba ilmu lagi di dalam nature ataupun alam semula. Jadi Allah jadikan untuk saya kongsi-kongsikan bersama dengan anda, ya. Dan kepada anda juga, hidup saya akan merasa lebih tenteram, lebih selesa dengan perhutanan yang macam ini, dengan dikelilingi oleh hijau-hijau, pokok-pokok yang menghijau. Itu semuanya mendatangkan kedamaian dan juga aman jiwa dan juga perasaan saya, ya, insyaAllah, ya. Okey, jadi pada anda, cuba-cubalah masuk dalam hutan, sebab ini adalah pengalaman yang paling bagus yang perlu anda rasai, sebab kita dah biasa sangat dengan suasana hiruk-pikuk kota, sibuk apa semua, dengan jalan jam apa semua, semak pemandangan kita. Tapi bila di sini seronok sangat-sangat, sebab ya, semuanya alam semula daripada Allah, kan. Tak ada siapa yang dapat menandinginya. Okey, saya kira mama buat laporan di dalam hutan ini di Sungai Pinang. Di mana kereta kami parking di luar sana. Saya daripada bawah sana jalan-jalan daki-daki-daki akhirnya sampai di sini. InsyaAllah. Kami akan keluar pada hutan ini, insyaAllah, pada pukul 1 petang nanti, ya. Okey, insyaAllah. Bye-bye.